semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya, mama semua, terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini. Sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke sekolah besar, jadi nggak sia-sia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe. Like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan. Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming hadir kembali untuk menghibur penggemar setia, mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda telah menjadi primadona dan kesayangan masyarakat emak-emak pada umumnya di seluruh tanah air Indonesia hingga sering menjadi sorotan. Adu peran antara Alicia Rininta dengan sebutan Acil dan Chris Lauren di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda seringkali membuat masyarakat terpikat hingga baper dan mendoakan mereka menjadi pasangan yang sesungguhnya. Banyak isu miring yang menimpa kedua pemeran utama TMTM tersebut. Termasuk isu yang menimpa Acil hingga membuatnya ingin hengkang dari sinetron yang membesarkan namanya. Kemunculan fans garis keras yang mendukung Alicia dan lawang mainnya, terkadang bisa menyerang sang suami Alicia. Aksi fans garis keras tersebut saat ini dinilai telah kelewat batas hingga tak segan menghina suami Alicia secara pribadi karena kecintaannya pada pasangan Abimana dan Kinanti. Tak hanya itu, rumah tangga Acil dan Novian Herbowo bahkan sering mendapat cacian dari publik. Novian Herbowo kerap membalas hujatan para netizen melalui media sosialnya. Sementara Chris Lauren memilih tak banyak berkomentar. Alicia Rininta menilai jika hujatan publik untuknya dan keluarga tak perlu dipikirkan, jadi ia memilih dia, dan fokus mencari uang untuk anak dan keluarga. Kita nanggepinya biasa-biasa aja, gak usah terlalu dipikirin, dan dibuat heboh. Kalau gua sih gak terlalu nanggepin, dikutip dari YouTube Was-Was pada Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021, seperti diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel lainnya. Gua mah gak ngambil pusing, gua cari uang, gua cari duit buat keluarga gua, katanya. Kendati bersikap cuek, Acil ternyata pernah berpikir untuk mundur dari TMTM karena makin banyaknya isu yang terus menderanya. Sempat ada di pikiran untuk berhenti, sebenarnya pas pandemi itu ada kepikiran untuk melanjutkan usahanya. Bahkan Fan mengklarifikasi aktor tampan Chris Lauren, pemeran utama di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di ANTV diminta balikan bersama Amanda Manopo saat live Instagram. Melalui live Instagram sutradara film, Etri Willy Ramadan, Chris Lauren ikut berinteraksi dengan para penggemar. Ketika di pertengahan live, salah satu penggemar ada yang meminta Chris untuk balikan bersama Amanda Manopo agar keduanya berjalan mulus. Etnip Purnamasari menuliskan, "Chris balikan sama Amanda Manopo."
Tentu saja hal itu membuat Chris Lauren sedikit risih karena kembali diminta balikan bersama mantan pacarnya tersebut. Amanda Manopo diketahui juga sedang naik daun bersama sinetron Ikatan Cinta. Chris juga naik daun bersama Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Alicia Rininta yang awalnya juga ikut bergabung bersama Chris Lauren merasa canggung. Alicia sebenarnya hampir saja membacakan pertanyaan bersifat pribadi itu. "Jangan dibaca semuanya kali, ah, lu polos banget," ujar Chris pada Alicia. "No comment ya," kata Alicia Rininta. Sebelumnya, Chris Lauren diketahui sempat menjalin asmara dengan artis cantik Amanda Manopo. Namun keduanya putus pada awal tahun 2020 lalu. Padahal Amanda dan Chris telah menjalin hubungan selama 3 tahun. Sejak berperan menjadi pemeran utama di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, Chris Lauren selalu menjadi sorotan publik. Namanya semakin dikenal karena berkaitan dengan peran yang dibawakannya saat beradu akting dengan Alicia Rininta yang berperan sebagai Kinanti. Chris Lauren yang berperan sebagai Abimana, merupakan pengusaha muda sukses, menikahi Kinanti untuk tujuan balas dendam. Namun lama-kelamaan, tujuan balas dendam tersebut berubah menjadi saling jatuh cinta. Melihat perjuangan Kinanti yang berusaha meluluhkan hati Abimana, tak sedikit dari penonton yang ikut baper pada jalan cerita kisah asmara keduanya. Masalahnya, di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ternyata memiliki tokoh yang bernama Amanda. Itu sebabnya disebut-sebut Chris balikan lagi sama Amanda Manopo. Apakah Amanda Manopo atau Amanda mantan pacar Abimana di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda? Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment di seluruh tanah air tercinta ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, bye-bye.